Này cô dạy. Ờ em có sẵn lắm. Đi cao. Bà gái. Đã bị pas subuh đi tu bị động bên điều xe. Gì đâu. Ừ. Bỏ hắn đi cái gì gitu lah kelaut macam ber ni. Usah nak kabur. Ya kan sedang amun nak beli gok sekilo dua. Makan ke sego. Acok oi. Dari pas subuh hak dia mau biar adok benda tu. Minyak dok dah. Gitu lah kerja kelaut macam ber ni susah. Dok liat duga rezeki. Masa ada ada lah. Bila adok ni nangis kok boh. Ya rezeki Allah tu luah. Kadang-kadang nak ui hari ni tak ada lagi mungkin esok ada lagi. Gitu lah. Dia menak esok lusa yang mari pulak ambil tubik pulak. Esok pun nak atas anak klinik kejap. Lusa tu. Lusa yang boleh tubik lah. Baik ajak dulu tu jek. Kalau ada si panggil dua gi ke? Ayah. Okey baik lah. Esok lusa yang lima mari. Kalau ada ada lah. Ambil ada. Mana suara segini lah lima mari. Ambil ada. Haa baik. InsyaAllah. Mula jek. Baik lah. Ambil bagai lah. Okey. Baik. Salam. Setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi, kau akan tahu bagaimana saya sayang kau tapi saya rasa percuma. Kau terus ungkit, ungkit luka lama yang membuat saya trauma. Nanti pasti kau mengerti. Setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi. Mio, mari lagi. Eh, Gio. Aloh, sorry boh, lambat sikit. Lepas tu mana kita? Lipu ya? Boleh. Ungkit, ungkit luka lama. Mana nampak air? Air nampak. Air lah. Kita tu. Mana? Lain? Air tu. Berapa tahun kamu tinggal? 5 tahun baru. Baru 5 tahun? Lalu 10 tahun kamu tinggal. KSCC duduk sini. Tak boleh tinggal di sini ya? Oh, tak apa lah. Okay. Eh, masih banyak mula, lah. Eh, mula. Rumah pun belah tu. Mula lagi belah ni. Eh. Aku lama dah ingat rumah. Oh, baik. Lama kat alih. Baik lah, masih. Okay, baik. Lama dah balik kampung. Macam Mio. Lama aku. Dia dah balik. Sekejap. Aku nak kejut dia kejap. Oi. Yo. Ha. Muai.
Mumu eh, lama dah tengok eh. Balik. Duduk dulu. Balik dia ni. Aku kan DK. Duduk anu, lima tahun ah. Tu aku tengok mu lama dekat apa? Ada mana eh? Duduk dengung tepi batai. Dah aku pergi rumah tojek tadi, tak ada orang. Motor jek ni sih. Kan rumah tojek belakang ni. Uish, mu lama bila rumah tu ah? Lama oi pindah. Pindah. Ha, oh. Ibu nama ni? Aku itu aku pergi kampung belah tu. Moye ke apa? Pembelah. Dah mu kenal tak moye? Ah kenal. Nah, nak pergi? Nah, ah. Jom. Kau tunjuk ke? Aku tunjuk mu lalu. Panas gini. Tak ada ikan kan ni bang? Ada ikan adik. Gini ah laut. Tekoh ada-ada. Tekoh ada-ada. Dia akan nak cari je. Ada sekarang ni. Biar tak ada uski ni. Tak apalah bang, tak ada ikan pun. Laut ada gitu dah mati. Tuhan nak abang tu, demam. Demam? Bagi adik-adik makan ubat ke anak? Bagi tu adik, tapi tak tahu tu. Tidur je macam mana tadi. Tak apa, petang ni hati atau klinik je. Abang lah ni suah hati lah. Buat apa pula susah hati abang? Suah hati lah, duduk mikir. Abang kau lama kau tua. Adik bila nak nikah? Kayak gini kalau abang ada esok-esok susah kau pergi nak jaga. Hidup abang ni yang tahu lah main laut ni. Nyawa abang tengah laut, duduk tahu mana kira. Dah. Adik bila nak nikah? Tak tahulah abang. Tunang adik tu senyap je. Tak ada kata putus. Tak cakap nak tanya dah. Tak ada kata putus. Ibaratnya tak tahu lah nak kedok kok dia. Susah kok gitu. Ke nak abang cari. Tahu lah. Siap kok adik duduk tunggu-tunggu. Sebab kita tunggu orang ni. Kalau duduk tunggu-tunggu tak ada kata putus, tak ada keputusan akhir. Ibarat kita tunggu bulan nak jatuh ke riba. Duduk tunggu-tunggu, tak jatuh-jatuh. Tak ada sudahan, duduk nunggu-nunggu. Siang adik lah. Umur abang ni kau tua. Adik pun, abang takut ada orang jaga. Gana nak buat ni. Mio. Ya, yeah, assalamualaikum. Salam. Ya, yeah, aku buat Mio eh. Adi pergi rumah lama mu adi. Ha. Ah. Ha. Dah tengok-tengok gitu adik amba. Dik you air dik. Mio mari. Masuk. Demo Mio mari dari mana? Kita bawa balik kampung. Lama tak ada balik kampung eh. Dah demo duduk di mana sebelum ni? Dah ada ajak nak apa mari? Dok gini bang. Kita nak mari sini ni. Kita nak masuk minang adik abang. Nak minang adik apa? Gini. Masa orang nak ke demo, demo tak tahu. Pala agak saya tu duduk tunggu. Tema hilang. Pah, saya dah tahu hati tema nak mari. Dah, amba nak rata kat anda. Amba siang tengok adik amba. Duduk nengung. Atas kenung, atas kening, atas kenung, atas kening. Tak ada, tak tahu benda masalah dia. Saya tengah berduka lara tema tak ada. Dia tengah nangis. Tak ada orang kesai mata dia. Tapi, bila dia tengah suka gini demo mari. Kena tak cara demo mari tu? Uish, sebesarlah hamba. Siang ke dia, demo seksa dia. Ibarat dia gantung dok tali. Ni bukan dok tali, tak ada tali terus ni. Ha, tali tu dok tahu, gantung pun tak ada.
Dia sanggup seksa dia punya jiwa dia. Dia seksa rasa cinta dia. Duduk tunggu ibarat-ibarat. Tunggu bulan. Tunggu bulan. Dok mari-mari bulan. Doh, ambo sebagai abang sebesar. Dok patut dia buat gitu ke dia punya. Nyaknya ke dia. Ambo abang dia. Tapi bila ambo adik ambo sedih. Ambo dok boleh tengok. Ibarat luka hak di hati dia tu macam luka di hati ambo lah. Dok nampak darah punya. Dok nampak sikit. Dia mengambil pisau atau orang nitik darah dengan dia. Darah dalam hati orang dalam. Siang ke dia. Merana dia punya. Dia buat gini. Pas dia dengar nak happy gini, dia mau nak mari. Ambo nak anjir, dia mau kena tak tu. Kena tak tu. Dia mau mari situasi kat dalam gini. Tu air mari. Dek, tu air. Terima kasih. Dah nak pergi mana pula, Jack? Dah, awak ikut dia masalah orang muda biar lesa diri. Biar lesa lama dah tu. Biar dia lesa tu. Dah ikut lah dengan dia pun. Kenapa salah ni? Ha? Ke awak dah suka saya balik kampung? Memang suka pun. 5 tahun tinggal. Ya, memang 5 tahun saya tinggal kau. Tapi saya balik kampung ni, ajak saya. Saya nak ambil awak jadi bini saya. Bini? Tahu tak? Saya tunang orang lah. Ha? Kenapa? Bapak awak dah tunggu saya? Bila masa pula awak tunang? 5 tahun saya tunggu awak. Tapi tak ada kabar berita. Awak nak selesai tunggu berapa lama lagi? 10 tahun? 15 tahun? Sekarang saya nak tanya awak. Siapa tunang awak? Saya kenal tak? Tunang saya nama Beto. Kampung sebelah. Beto? Beto kampung belah? Beto bukan orang molek. Ingat molek, ingat orang ayah. Saya tahu itu hidup apa molek. Tapi saya terpaksa. Hidup kita, kita tengok macam ombak patah. Kadang dia mari kecil, kadang dia mari besar. Kita tunggu orang ni, tunggu cinta, hak dah pasti, susah. Kadang-kadang kita harap dia tu insan terakhir dalam hidup kita. Tapi dialah duri dalam daging dalam hidup kita. Dialah yang membuatkan kita merana seumur hidup. Cinta pada manusia ni tak ada kesudahan. Kita sayang ke orang belum tentu orang sayang kita. Sebab itulah dalam hidup kita ni, janganlah kita sayang orang sepenuh hati. Sekali ia pergi, janganlah kita panggil lagi. Sebab peluang hak pertama tu belum tentu sama dengan hak kedua. Jadi carilah orang hak sayang kita, bukan kita sayang sangat ke dia. Itulah cinta pada manusia. Kadang-kadang hidup kita ni perlu dongok ke langit sebab ada lagi hok masih sayang pada kita. Begitu juga ombak. Kadang-kadang dia hempah patah hari-hari pun. Tapi dia memberi rezeki kepada nelayan hok cari ikan hari-hari. Jadi janganlah kita rasa bangga dengan apa yang kita ada. Sebab tu hanya pinjaman semata-mata.